Jokowi menginstruksikan Menteri Perhubungan untuk segera menyelesaikan persoalan harga tiket pesawat. Selain itu, Presiden juga meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk segera menambah armada pesawat Garuda agar bisa menekan harga tiket kembali normal. Jokowi juga menyebut jika kenaikan harga tiket pesawat terkait dengan harga bahan bakar aftur. Lapangan yang saya dengar juga keluhan, Pak, harga tiket pesawatlah tinggi. Sudah langsung saya reaksi, Pak Menteri Perhubungan, Pak Perintah, segera ini diselesaikan. Garuda, Menteri BUMN juga saya sampaikan, segera tambah pesawatnya, agar harga bisa kembali pada keadaan normal. Meskipun itu tidak mudah karena harga aftur internasional juga tinggi. Sekali lagi, ini dunia berada pada keadaan yang tidak normal.